Video ini dibawakan kepada anda oleh Crunchies. Sekali ngap tak cukup sebalang. Daripada kalangan orang awam, pernahkah kita berdoa kepada Allah meneteskan air mata, "Ya Allah, selamatkan Baitul Maqdis daripada genggaman orang-orang Yahudi"? Masing-masing mempunyai peranan, bukan hanya kepada golongan orang-orang yang berkuasa sahaja, tapi gerakan hati mukmin muslim untuk menjadi hamba Allah ibadan lana. Allah bagi tahu, "Fa innaha muharramatun alaihim." Ini negeri Baitul Maqdis haram untuk mereka, ya haram. Dan Allah akan perangi mereka, Allah akan perangi, tapi dengan kita atau dengan setelah kita, Allahu a'lam. Hanya untuk ini menjadi satu isyarat dari Allah kepada umat Islam. Adakah mereka mencari identiti pada mereka, hamba kepada Allah yang dicari ridha Allah, ataupun hamba kepada kuasa ataupun kepada keduniaan? Allah ketika nak hancurkan, akan memerangi kepada Yahudi dengan menghantarkan hamba-hamba Allah. Tapi tidak semua hamba Allah, hamba yang terpilih, sehingga dikatakan ibadan dan hamba-hamba kami. Dan tidak akan mungkin dinisbahkan kepada hamba kepada Allah kalau bukan dirinya telah memahami adalah dimiliki oleh Allah. Matlamatnya adalah ridha Allah subhanahu wa ta'ala, dan bukan selain daripada hal tersebut. Adakah tergerak untuk mengatakan ini kiblat umat Islam? Ini adalah tempat Isra'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah milik umat Islam. Ini adalah hak kita yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Atau mereka hanya memahami dengan cara yang berbeza. Tergantung iman bercakap tentang Baitul Maqdis di hati mereka, sesiapapun orang awam atau kalangan penguasa. Maksudnya adalah bila mana manusia, orang-orang yang beriman, mencari hakikat hubungannya dengan Tuhan melalui keimanannya, mereka layak untuk menjadi hamba Allah yang akan memerangi kepada Bani Israel. Tapi selagi umat Islam dan orang beriman, matlamatnya hanya kuasa ataupun keduniaan, jangan harap untuk menjadi hamba dipilih oleh Allah memerangi kepada mereka. Kalau kita masih sibuk kepada hal-hal keduniaan apapun namanya, maka tidak layak untuk menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala ibadan lana.